Kisah haru driver ojol berbagi sepotong roti dengan dua anaknya di pinggir jalan bikin mewek. Viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang driver ojol atau ojek online berbagi makanan dengan dua anaknya. Mereka terlihat sangat bahagia saat makan sepotong roti di pinggir jalanan. Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram, @dekikurniawan, tampak keluarga kecil itu sedang menepi di pinggir jalan. Mereka duduk di trotoar sambil menikmati sepotong roti. Tampak sang driver ojol menyuapi anaknya yang laki-laki. Ia terlihat menyodorkan roti di alasi kertas ke mulut anaknya. Sementara anak perempuan yang lebih besar tampak tidak sabaran, padahal adik laki-lakinya yang kecil itu belum selesai mengunyah. Terlihat anak perempuan tersebut sudah menunggu giliran mencicipi roti. Sementara sang driver ojol tampak mencicipi dari sisa-sisa anaknya. Namun sang ayah terlihat sangat tulus dan sayang sekali kepada kedua anaknya. Momen viral kebersamaan driver ojol dengan kedua anaknya itu membuat netizen ikut terharu. Tidak lupa mereka meninggalkan beragam komentar serta doa-doa.